Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku pencinta elektronika dimanapun sampean anda berada. Salam jumpa lagi sama Dirga Electro Channel, channel tutorial berbagi pengalaman seputar servis menservis elektronika dan lain-lain. Baik dulur, di sini depanku ini ada blender Miyako ya lur, ada saklarnya nih. Kata pemiliknya sih mati total. Ini diabaikan, tangan saya lagi luka ya dulur, luka bakar. Oke. Kita tes, kita culekan. Oke. Dan mati dulu ya. Oke. Gak usah banyak basa-basi ya lur. Langsung aja kita bongkar, kita lacak apa ini penyebabnya. Kita bongkar, ada baut 1, 2, 3 ya dulu ya. Oke. Sambil pegang kamera dulu. Jadi ya gitu deh. Kita buka. Ya mudah-mudahan juga dari nonton video ini bisa repair sendiri ya lur ya. Yang berani coba, yang mau coba ya. Oke. Saya skip dulu ya lur untuk acara pembongkarannya ya lur ya. Disimak terus sampai tuntas. Baik lur, baut-bautnya sudah dicopot. Nah, kayak gini ya lur. Kita siapin multitester dulu. Multitester kita setting ke buzzer aja ya. Oke. Buzzer. Yang gampang. Kita cek kabel dulu lur. Ini kabelnya. Sini ya lur. Satunya. Nah, ini yang coklat hidup ya lur. Terus saklarnya. Yang coklatnya hidup ya lur. Terus kalau yang birunya berarti ke sini ya lur. Ke yang hitam ini nih lur. Nah, hidup juga ya lur. Tuh. Berbunyi. Oke. Jadi kabel bagus. Kita lihat saklarnya dulu. On-nya kemana? Ini on, ini off. Oke, lur, saklarnya juga bagus. Oke. Lalu apa masalahnya? Sini kita harus lihat ya lur. Kemungkinan di sini ada fuse thermal juga ya lur. Tapi untuk copot ini kita bongkar ininya ya lur. Rodanya gampang ya lur. Kita pukul ke arah kanan lur ya. Begini aja. Ke kanan. Searah jarum jam lur. Kita pukul pelan aja lur. Oke. Masih keras ya lur. Nanti kalau nggak bisa ya pakai obeng min di bawah ya lur, as bawah. Lumayan keras lur, kayaknya banyak-banyak karat. Kita coba, nah ini ya lur, kita coba putar siapa ya, obeng minus. Coba. Kalau ke kanan, berarti ini ke kanan lur ya putarnya ya. Aduh,
Keras ya lur. Oke, berarti ini pakai obeng. Sebentar. Lumayan keras ini lur. Oke, saya akalin dulu lur untuk buka ini ya lur ya. Lanjut. Baik dulurku. Ini copot gearnya belum copot-copot. Akhirnya saya teliti ya lur ya. Ternyata di sini banyak korosi lur spoolnya itu. Ini korosi dan juga ini putus ya lur. Banyak juga lokasi-lokasi yang korosi ya lur. Jadi ini lur. Ini pun korosi ya lur. Ini pun hampir putus juga nih. Terus nah ini juga ya lur ya. Ini lur. Ini korosi juga lur. Berapa titik ini ya lur? Ini. Nah, ini korosi. Yang ini ya lur. Tuh. Jadi berkerak putih-putih kayak garam begitu ya lur ya. Terus ini juga lur. Dan ini ada putus juga spoolnya ya lur ya. Nih. Satu kawat ini putus nih lur. Oke, tuh. Jadi ini saya sarankan ke pemiliknya untuk ganti dinamo aja lur. Karena korosi seperti ini kalau kita sambung nanti nggak bakal awet ya lur ya. Karena bakal merembet ke tempat-tempat yang lain. Ini belum di bagian atas juga. Kita cek ya lur ya. Karena ini agak keras copotnya ya lur. Nanti kita pakai cleaner dulu ya lur ya. Ini bisa jadi kesimpulannya lur ya. Jadi korosi banyak korosi ya lur ya. Terus ini juga sebagian sudah kebakar lur ya. Sudah gosong. Sebagian ini, sebagian gulungan kecil gosong, gosong ya lur. Terus korosinya ini kalaupun kita sambung nggak bakal awet ya lur. Nanti berpindah ke tempat lain. Nah, ini kayak gini lur. Itu korosi seperti garam gitu ya lur ya. Baik lur ya. Jadi ini saya konfirmasikan dulu ke pemiliknya untuk penggantian dinamonya yang baru. Sampai di sini dulu ya lur ya. Semoga ada manfaatnya lur ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.